selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Wataru Endo adalah sosok penting laga versus Fulham. Pelatih Jurgen Klopp mengungkapkan Wataru Endo memiliki peran penting dalam kemenangan Liverpool atas Fulham. Situasi berubah di saat Wataru Endo mencetak gol dari luar kotak penalti. Momentum itu kembali dimanfaatkan oleh Liverpool hingga akhirnya Trent Alexander-Arnold mencetak gol untuk kemenangan Liverpool. Menurut Klopp, dirinya mencoba mengubah sistem dan gaya bermain ketika Liverpool tertinggal lawan Fulham. Salah satunya dengan memasukkan Wataru Endo dan menggantikan Ryan Gravenberch. Kami memang mengubah sistem dan gaya bermain sehingga bisa lebih intens. Itu terjadi saat Mo Salah mengumpan bola ke Wataru Endo dan dari sana ia mencetak gol. Wataru Endo sangat penting bagi kami. Ketika dia bermain, dia mengubah gaya bermain, ungkap Jurgen Klopp. Dampak kesalahan sang kiper, Cameron Kelleher. Jurgen Klopp perlu pikirkan opsi kiper Liverpool setelah pengganti Alisson Becker, Kelleher kerap melakukan blunder. The Reds berhasil menang dengan susah payah saat menjamu Fulham di Premier League. Meski bermain di hadapan di Anfield, buktinya Liverpool sulit unggul atas tim tamu. Penyebabnya yakni Liverpool gampang kebobolan, bahkan Fulham sempat unggul 2-3 atas tim tuan rumah. Adalah kiper Kelleher yang kerap membuat kesalahan sendiri atau blunder. Bahkan 2 dari 3 gol Fulham berasal dari kesalahan antisipasi Kelleher. Situasi ini jauh berbeda saat Kelleher menjadi kiper Liverpool di laga Europa League melawan Lux. Dalam laga itu, Kelleher berhasil tampil gemilang dan mencatatkan nirbobol atau clean sheet. Kondisi blunder Kelleher membuat Jurgen Klopp dilematis, sebab opsi kiper lain Liverpool juga tak kalah buruknya. Diketahui Kelleher menjadi kiper utama Liverpool setelah Alisson Becker cedera. Namun Kelleher pun menjadi opsi utama kiper pengganti Alisson Becker sebab Adrian sudah tidak muda lagi, yakni memasuki usia 36 tahun. Bahkan Adrian belum pernah tampil bersama Liverpool di musim ini. Dirinya hanya menjadi penghangat bangku cadangan di 3 laga Premier League. Alhasil, Jurgen Klopp hanya bisa mengandalkan Kelleher sampai Alisson Becker sembuh dari cedera. Tawaran 150 juta pounds diberikan Al Ittihad untuk Mohamed Salah. Mo Salah jadi andalan Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Namun masa depan penyerang asal Mesir itu di Liverpool masih jadi tanda tanya. Hal itu muncul usai Salah diminati oleh klub Arab Saudi Al Ittihad. Dilansir dari Detik Sport, Al Ittihad serius untuk memboyong Salah ke Liga Arab. Tawaran 150 juta pounds diberikan Al Ittihad untuk Salah. Liverpool menolak tawaran itu. Tapi iming-iming gaji besar kemungkinan membuat Salah berpikir. Kontrak Salah akan habis pada Juni 2025. Dengan usia Salah menginjak 32 tahun, Liverpool diyakini membuka pintu untuk Salah pergi. Di sisi lain, belum diketahui bagaimana perasaan Salah terhadap klubnya itu, termasuk soal masa depan karirnya. Dia itu seperti pemain poker. Kita nggak tahu apakah dia bahagia atau tidak. Dia bisa mencetak gol kelas dunia dan nggak senyum. Dia mendekap kartunya rapat-rapat, ujar ex-gelandang Liverpool Joe Cole. Masa depannya, tahun-tahun yang berlalu untuknya karena dia sudah menjadi pemain besar Liverpool. Nggak ada keraguan soal itu. Saya rasa kuncinya adalah apakah dia mau bertahan atau menggendong tim ini, kata dia menambahkan. Saya merasa masih ada beberapa tahun untuknya. Rasanya dia akan bermain 5, 6, atau 7 tahun karena profesionalisme yang ditunjukkannya dan kebugarannya. Dan dia tak terlihat seperti mengendur. Dia masih melejit melewati pemain-pemain, imbuhnya. Liverpool masih mencoba angkut Kevin Turam. Klub Premier League Liverpool nampaknya masih kesengsem berat pada sosok Kevin Turam. The Reds dikabarkan akan kembali mencoba merekrut sang gelandang di musim dingin nanti. Mereka berencana untuk merekrutnya di musim dingin nanti. Menurut laporan itu, klub sebenarnya sudah berminat merekrut Turam di musim panas kemarin. Pelatih asal Jerman itu naksir berat dengan penampilan sang gelandang.
karena di usianya yang relatif muda, ia sudah dua musim jadi gelandang utama Nice. Putra legenda Juventus, Lilian Thuram tersebut dinilai bakal jadi pemain top di masa depan. Jadi, Klopp berminat untuk merekrutnya. Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa Klopp bakal menemukan kesulitan jika ingin merekrutnya di musim dingin nanti. Nice dilaporkan ogah melepas sang gelandang di tengah musim nanti. Karena stok gelandang mereka terbatas dan mereka menilai sulit untuk mencari penggantinya. Thuram juga dilaporkan masih betah bersama di Nice. Jadi transfer ini kemungkinan baru bisa jadi kenyataan di musim panas tahun depan. Di musim panas nanti, Liverpool harus menyiapkan dana yang tidak sedikit untuk mendapatkan jasa Thuram. Nice dikabarkan hanya mau berpisah dengan sang gelandang dengan tebusan sekitar 45 juta euro di musim panas nanti. Selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda.